Dan itu ada panjangannya, santai. Yuk kita santai agar syarat tidak terlalu. Mega itu lagunya Wahyu, bukannya lagunya Pak Haji. Payah gak update, gua dong update. Apa? Ada lagi, santai sajalah, gitu gak ada lagi. Itu lagunya Sania, oh, udah tahu tua banget lagu itu. Kenalin, hah? Kenalin, aku Raffi Ahmad, ini kakek aku Eko. Sayang, kamu boleh sama yang muda. Kalau yang muda banyak kemana-mana, kalau yang tua fokus. Kita beradu rayu ya. Beradu boleh ngerayu. Kamu siapa namanya, Juwita ya? Iya. Kamu tahu peribahasa gak? Ibarat peribahasa, kamu itu ibaratnya ada gula, ada semut. Itu ada artinya. Apa? Ada gula, ada semut. Aku tergila-gila sama kamu yang paling ini. Kalau lu emang peribahasa sama gua gak mau kalah, orang tua masa kalah. Sayang, Dwi, kamu tuh ibaratnya tuh tong kosong nyaring bunyinya. Artinya, kalau hati kamu kosong boleh dong aku yang isinya. Sama istrinya? Takut sama istri. Istri. Oh. Takut sama istri. Apa? Beli bakwan. Sebentar. Lu lihat tampilan gua bukan pedagang. Sini ngobrol. Sini kalau mau beli, kalau mau beli, kalau mau beli duduk dulu deh. Ngobrol sama gua. Sini. Lu jangan sembarangan. Lu bilang-bilang. Nonton. Percuma dia jatuh juga, orang badannya itu empuk banget. Ya udah, lensan badut-badutnya. Ya kalau aku gimana ya, istri itu ya ngapain kita harus takut sama istri. Kalaupun yang ada istri yang takut sama kita. Takut sama istri. Sejak kapan gak ada sejarahnya Eko takut sama istri? Tante Fiona. Tante Fiona. Halo. Digituin takut. Gua mah gak takut. Kalau gua mah. Gua mah gak takut. Kalau gua sama istri. Gak mungkin gue takut sama istri, karena istri gue orangnya gak updatean, gak nonton TV. Pembawaannya cuma di rumah tapi makan mulu. Tapi terus gue sayang sama istri gue, banyak kelebihannya. Apa? Lebihnya lebih lemah. Dagang cilok kalau enggak rumah manis. Enggak usah ketawa. Dia enggak ketawa. Apa kurangnya aku, Mas? Bentar dulu, ditanya apa kurangnya? Ya lu kelebihannya banyak. Mulai sekarang lu jangan tidur di rumah. Lu tahu kenapa lu jangan tidur di rumah? Kenapa? Rumahnya digusur. Ya lu enggak boleh gitu. Kita ketemu sama istri, dirangkul istrinya, ucapkan rasa cinta dong sama istri. Sama istri, sama penonton. Ya Allah pengen ngerangkul gak nyampe-nyampe. Sembarangan, kenapa bahu saya lebar? Kenapa? Karena banyak cowok yang mau nyender di sini.
saya lihat, coba ngalir ke belakang. Coba. Ini termasuk 7 keajaiban dunia. Ini salah satu 7 keajaiban dunia. Gimana? Ya. Coba. Mirip tembok Cina. Oh. Tebal banget. Hey. Mbaknya dari tadi Mas Eko tuh ngegodain saya terus. Rayu-rayu, ayo ikut pulang yuk, katanya gitu. Gaya pik, gaya pik ya. Parah. Iya kan ya. Enggak, ya. Makanya kalau kayak suami tuh kayak saya setia dong, kapan saya. Kalau saya mah sama istri saya ngomong, sayang saya mau nikah lagi sama dia. Oh. Gitu. Eh, ngomong dia kita gitu. Kalau dia nikah lagi wajar deh banyak duit. Kamu mau nikah lagi bagaimana? Hei, jatuh cinta emang pakai perasaan. Ini realistis. Lu keren, realistis. Udah, gue nyesel bisa balik lagi sama lu. Nyesel? Sekarang lu harus lihat mantan gue kalau gak gue udah nikah. Nih, lu lihat mantan gue. Mana mantan lu? Mana? Lu, sebentar. Lu, so mainin rambut kagak ada. Kalian tahu nggak pelajaran IPA? Tahu. Reboisasi. Iya. Nah itu tuh penghitungan ini lo reboisasi. Hei, lu sembarangan lu. Sayang. Ntar dulu gue mau tanya. Ya Om Miko. Di mana-mana sepatu empat. Ntar dulu ini.